Baik, PAS mula menguasai kerajaan Kelantan selepas memenangi pilihan raya pada tahun 1990 selepas membentuk kerajaan dengan semangat 46 pada ketika itu. Sejak berabad lagi, Kelantan dan PAS memang sinonim lah. Orang kata pun adik-beradik, betul lah macam adik-beradik kandung lah. Memang sinonim lah. Tapi setelah berdekat-dekat menakluki dan mentadbir Kelantan, bagaimana pula dengan pengamatan ataupun penerimaan anak-anak muda di Kelantan? Orang muda di Kelantan ni kan, khususnya pada masa kinilah, dikala negeri lain maju ke hadapan, Kelantan masih di belakang dan tiada perkembangan juga pembangunan, juga menjadi negeri termiskin di Semenanjung, dan ini sedikit sebanyak membuatkan anak muda Kelantan mula rasa bosan dengan pimpinan PAS di Kelantan. Tapi sejauh manakah kebenaran ini? So hari ni korang bersama dengan Yaya dengan show kita. Adakah anak muda Kelantan dah muak dengan PAS? Dan juga bersama dengan tetamu khas dengan Yaya hari ini, iaitu nama diberi dekat sini Haikal. Mungkin Haikal boleh perkenalkan diri tak, Haikal? Silakan Haikal. Okey, boleh-boleh. Okey, nama saya Muhammad Haikal bin Rosli, berumur 21 tahun dan sekarang sedang study kat UiTM Shah Alam, mengambil khusus jurusan MESCOM dan lahir di Pumang Kerian, Kelantan. Umur berapa Haikal tadi? Umur berapa? Umur 21. 21, orang muda lagi ya. Tapi muka nampak macam abang-abang. Yes. So sekarang sekarang menetap di Shah Alam lah. Okay. Dah berapa lama tu Haikal duduk dekat sini? Dekat Selangor ni? Lebih kurang tahun ni dah nak masuk tahun yang ketiga lah. Tapi parents masih dekat Kelantan lah? Parents dan family lain semua dekat Kelantan. Oh, so maksudnya Haikal sendiri je lah yang berhijrah di Selangor? Ya, saya seorang je. Okey Haikal, terima kasih atas kesudian Haikal untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini untuk kita berkongsi pendapat. Baik, kita pergi ke soalan pokoknya lah, straightforward punya soalan lah kan. Haikal sebagai anak jati Kelantan lah, adakah Haikal rasa anak muda Kelantan mula membenci PAS? Kalau dulu orang cakap, oh sayangnya dengan PAS. Tapi orang muda sekarang lain pula kan? Pesen dia lain pula. Pada pendapat Haikal sendiri macam mana Haikal? Okay, pada pendapat Haikal lah kan, kan tak boleh nak cakap semua dah mula bosan. Mungkin dah separuh ataupun segelintir rakyat Kelantan boleh katakan bosan sebab peratusan undian parti lain pun makin meningkat untuk PRU yang baru-baru ni. And walaupun ramai yang bosan, masih ramai lagi yang undi PAS buat masa sekarang. Maksudnya, mungkin ada segelintir yang bosan tapi masih ramai lagi yang menyokong PAS. Haikal rasa kenapa tu Haikal? Yang nak tanyalah, anak muda dekat Kelantan tu sendiri ramai ataupun tak ramai? Ataupun sebahagian besarnya memang dah merantau ke tempat lain? Yang merantau di negeri lain tu daripada apa yang saya dapat tengok lah, daripada sekeliling saya, memang ramai. Tapi yang berada di, yang menetap di Kelantan juga ramai juga. So dekat negeri lain ramai, dekat negeri Kelantan sini pun ramai. Dia macam balance. Haikal duduk di sana, Kubang Kerian ya? Itu tempat kelahiran saya. Kalau kat Kelantan saya setiap Pasir Putih. Itu dia kira bandar lah? Benar. Bandar Pasir Putih. So Haikal, adalah yang mengatakan, Yaya dengar-dengar lah kan, katanya orang muda yang duduk jauh di Kelantan ataupun anak perantauan lah sangat sayangkan PAS, happy dengan kerajaan PAS mentadbir demi kemenangan kesatuan umat. Katanya, bukan kata Yaya. Tetapi berbeza dengan anak muda yang menetap di Kelantan sendiri, mereka mula merasai kekurangan dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang kegagalan PAS, dan sekaligus anak muda di Kelantan merasa kecewa lah. Jadi pada pendapat Haikal sendiri, Haikal rasa siapa yang betul dalam hal ni? Sejauh manakah kenyataan ini betul bagi Haikal sendiri? Bagi Haikal, kenyataan ni ada betulnya. Contoh sebab orang yang stay kat Kelantan, dia lebih tahu macam mana perkembangan ekonomi kemajuan kat Kelantan. So bagi mereka dekat luar pula, bukan maksudnya dia orang tak tahu, dia orang tahu, cuma dia orang tak merasai
seperti orang yang stay dekat Kelantan. Orang yang tinggal dekat Kelantan, yang menetap dekat Kelantan, dia tahu perkembangan tu ada ataupun tak ada. Banyak ataupun sikit. So, dia orang dah rasa benda tu daripada orang yang stay kat luar. Orang cakap apa, dia lebih merasai kesusahan di sana. Adakah betul. Tetapi berdasarkan jawapan Haikal ni, adakah disebabkan itu anak muda di Kelantan merasai kegagalan ataupun kesusahan di Kelantan? Adakah disebabkan itu majoritinya, sebahagian besarnya mereka ni berhijrah, membuat keputusan untuk berhijrah ke tempat lain? Adakah disebabkan itu juga? Itu mungkin boleh jadi salah satu faktor, tapi bukan faktor penyumbang yang besar lah kalau bagi pendapat saya. Sebab banyak yang merantau atas sebab menyambung pelajaran, kerja, mendapat tawaran di tempat lain semua. Itu mungkin menjadi salah satu faktor, tapi bukan faktor yang besar. Haikal, teringatlah ya, hari tu kan baru-baru ni kita mengundi kan? Haikal sendiri mengundi di sanalah kan? Ya, betul. Jadi, apa orang kata, adik-beradik ke, saudara mara ke yang duduk berhijrah ke tempat lain, semua balik kampung lah, mengundi sana. Ya, betul. Semua balik. Lepas tu kan, adalah yang berpendapat sekarang ni pimpinan tertinggi PAS mula asyik, mula seronok dengan arena politik negara. Sampai ada yang mengatakan PAS ni menjadi parti batu api. Kelihatannya, seakan-akannya parti batu api dan hanya memecah belahkan rakyat dengan sentimen agama dan perkauman. So anak muda sekarang ni dilihat mula bosanlah dengan politik yang dibawa sebab mereka nampak perpecahan dan ketidakstabilan politik tu. Bagi Haikal sendiri, Haikal setuju ke tak setuju Haikal? Dan kenyataan tu, Haikal rasa semua parti ada baik buruk masing-masing. And kalau nak ditujukan pada PAS saja yang jadi parti batu api, macam tak patutlah sangat, sebab semua parti pun ada dia punya buruk dan ada punya baik. Tapi kalau dilihat pada PRU baru-baru ni, PAS memang dilihat sana aktif bergiat. So, saya agak setuju juga dengan kenyataan. Tapi tidak sepenuhnya lah. Haikal sendiri orat ke tak orat dengan Tok Guru Hadi Awang yang tengah semangat sekarang ni? Katanya ni sekarang nak menakluki negeri Selangor pula. Saya salut dengan usaha dia. Saya salut dengan dia punya usaha. Saya terbuka kalau ada macam sesuatu saya nampak yang lagi bagus, saya boleh tukar. Tapi buat masa sekarang ni memang forever PAS je lah ya di Kelantan. Masih mengundi PAS lah di Kelantan. Baik, seperti yang kita tahulah Terengganu dan Kelantan PAS tapau bersih lah, menang besar lah orang cakap kan. Terengganu menang 8 kerusi terus, manakala Kelantan 14 kerusi terus dia sapu habis lah. Tapi kan adalah yang dengar. Apa gunanya menang saja kalau tak ada pembangunan, kalau tak ada development, masalah kualiti air yang kotor, yang sampai sekarang ada lagi ya. Yang tak ada penghujungnya lah orang cakap kan. Pembangunan yang tak dikelola dan merosot, dan juga rakyat Kelantan yang dah bosan dengan banjir tak habis-habis. Kalau musim hujan, musim hujung tahun, balik itu kita boleh agak dah. Ini mesti Pantai Timur mesti banjir. Kan? Kiranya pentadbiran PAS gagal lah demi menjaga rakyat Kelantan. Pada pendapat Haikal sendiri? Pada pendapat Haikal, rakyat yang mengundi ni mesti dia nakkan perubahan dan dia nak tengok perkembangan. So, pada pendapat Haikal, benda tu sangat kurang lah berlaku di Kelantan. Walaupun PAS asyik tapau-tapau, tapi perkembangan dan kemajuan yang diberikan tu macam tak nampak sangat. Ada tu ada walaupun sikit. Cuma nak cakap perkembangan yang besar, nak cakap yang boleh merubah seluruh Kelantan tu macam kurang. Sebab masalah yang sama asyik berlaku. Masalah yang sama tak pernah repair lagi. Saya rasa masalah yang berlaku ni, yang sentiasa berulang-berulang ni, disebabkan pentadbiran yang mungkin sama je. Pentadbiran yang sama. That's why perkara ataupun isu tu tak pernah diselesaikan, sebab yelah pentadbiran ni pokoknya yang sama. Akarnya yang sama. Kan? Adakah Haikal rasa sebegitu Haikal? Dia pun sebenarnya ada berfikir macam tu. And benda tu agak betul. Sebab kalau dah parti yang sama asyik menang dan tak ada perubahan, mungkin kena tukar parti lain. Tapi kalau lihat pada majoriti undiannya, memang PAS lah yang selalu menang di Kelantan. Saya jujurnya buat Haikal sendiri, adakah Haikal rasa sebenarnya penting sangat-sangat pembangunan di Kelantan? Penting sangat kita menukar pentadbiran untuk melihat Kelantan ni maju.
Sebab sekarang ni kalau Aika nak tahu, Kelantan merupakan negeri termiskin di Semenanjung. Okey. Pasal pembangunan, saya rasa memang patut ada di Kelantan ni. Macam patut boleh catch up dengan banyak-banyak negeri lain. Supaya tak adalah nampak ketinggalan and supaya nampaklah parti to function dalam membangunkan negeri Kelantan. Kalau macam contohlah macam PAS kan nak berteraskan agama. Contoh. So bagi saya walaupun berteraskan agama, contoh ke betul? Betul. Okey, betul. Okay, PAS memang berprinsipkan agama, tapi kalau dilihat contoh daripada negara lain seperti negara-negara Qatar, Abu Dhabi, semua semua pun berteraskan agama, tapi kenapa dia orang boleh maju? Kenapa dia orang boleh maju dan kita Kelantan tak boleh? Tu mungkin ada masalah konflik dalaman parti, mungkin ada yang berlaku tidak jujur, semua itulah. So kalau boleh, saya pun nak tengok Kelantan maju dan dapat kecap dengan negeri-negeri lain. Haikal, Haikal rasa lah, Haikal sebagai anak jati Kelantan lah. Haikal rasa apa yang negeri Kelantan perlu? Maksudnya dari segi pembangunan, apa yang negeri Kelantan tu perlu? Selain daripada ialah isu air kan? Apa lagi? Orang kata entertainment kat situ pun tak banyak kan? Kalau panggung wayang pun tak ada. Ya, betul. Yeah, so bagi Haikal sendiri, Haikal rasa apa yang Haikal impikan? Untuk sesuatu tu ada di Kelantan? Ya, yes, sekali wayang lah. Wayang. Tak payah pergi so, Shah Alam semua, lah. Tak payah pergi Shah Alam lah nak tengok wayang. So kalau contoh lah pembangunan untuk entertainment tu mungkin lebih banyakkan tempat-tempat menarik. Macam kalau kita pergi negeri lain, ada macam tempat-tempat yang boleh menarik orang datang untuk berkunjung. Dekat Kelantan dia kurang, dia cakapkan mall pun tak banyak. Ada tu ada, tak banyak, and wayang pun tak ada. So dekat sana ada waterpark ke, Aikal? Waterpark ya, saya tak pasti lah ada ke tak. Oh, tak tahu. So mungkin boleh cadangkan lah ke? Mungkin boleh cadangkan ke? Tempat-tempat macam tu saya rasa tak ada masalah pun. Memang kalau nak main dengan cakap macam ni, agama sebab menentukan pergaul, bagi saya benda tu boleh kontrol. Tak ada masalah pun kalau buat sebenarnya. Haikal rasa kan kenapa diorang tak nak buat, tak nak bangunkan benda-benda macam ni? Mall yang fancy-fancy, waterpark ataupun panggung wayang kan. Kenapa diorang tak nak bangun? Adakah disebabkan agama itu sendiri ataupun sebab tradisi itu sendiri? Ataupun sebab kerajaan PAS sendiri yang tak gemar lah benda-benda macam ni kan? Dia tak fikirlah apa orang muda nak, apa orang muda suka. Orang kata katanya nak apa, nak mengekang gejala-gejala yang tidak elok. Tetapi mungkinlah mungkin gejala itu yang dapat kekang, dapat halang. Tetapi ada banyak lagi benda-benda kan, macam apa contohnya dadah ya. Dadah, ketuk. Apa lagi kat sana, kes-kes rogol dan sebagainya. Bagi Haikal sendiri, apa yang Haikal rasa, Haikal? Apa pendapat Haikal? Okey, dalam pendapat saya, saya rasa mungkin PAS sendiri yang tidak gemar untuk bangunkan benda-benda ni. Sebab benda-benda ni macam kita tahu dapat meningkatkan ekonomi juga, dapat menarik perhatian orang untuk datang, sekaligus dapat meningkatkan ekonomi kat Kelantan tu. Dan patut boleh selesaikan banyak isu. Sekarang macam kita tahu Kelantan negeri termiskin. So mungkin dengan adanya tempat-tempat macam tu dapat mengukurkan lagi lah dan tak pegang dah title tu. Ya, saya tertarik dengan Haikal cakap tadi tu. Kalau ada pembangunan sebegini, mungkin ekonomi di Kelantan pun meningkat kan? Tapi sekarang ni, ekonomi di Kelantan sendiri berasaskan apa? Getah kan? Getah. Orang masih boleh getah kan di sana? Ya. Termasuklah nenek saya dan datuk saya. Masih? Masih tapi dah tua dah berapa orang. Tapi betul juga bila kita mungkin satu hari nanti dekat Kelantan dah buka mall, dah buka panggung dan sebagainya, mungkin, mungkin boleh dicadangkan. Mungkin. So secara tak langsung apa peluang pekerjaan pun meningkat dekat sana. So anak muda Kelantan pun akan stay dekat sana. Dia tak perlulah dia orang tu merantau keluar sebata nak cari kerja, even part time ke apa. Dekat sana apa entertainmentnya, Haikal? Orang kata apa, pergi apa tu, pergi pantai cahaya bulan.
Entertainment kat Kelantan mostly about Pantai nature. lah. Ah. Pantai ada banyak, air terjun, benda-benda macam tu. Memang banyak tempat-tempat yang Healing diorang lah. pelihara lah. Healing lah. Sesuai untuk orang-orang healing lah di Kelantan. Orang-orang broken. Kalau kalau Haikal sendiri kalau balik kampung tu, ke mana agaknya nak melepak tu? Saya kalau macam destination saya suka pergi lah, mostly pantai lah and hutan-hutan jeram dekat tempat-tempat macam tu. Sebab di sana hutan-hutan macam tu dipelihara. So cantik lah boleh duduk untuk healing lah apa semua. Kalau nak pergi mall? All. Saya kena pergi Kota Baru. Saya yang dari Pasir Putih ni kena ke Kota Baru untuk pergi mall. Around 10 minit to 1 hour jugalah. Wow, tapi mall itu antara mall yang besar lah, yang macam-macam ada lah, yang komplit lah. Boleh complete lah. Okay, sedikit selingan di sini, kalau korang nak komen pun bolehlah sangat. Boleh pergi je dekat Facebook, IG dan Twitter My Campus Radio. Dan boleh check it out juga video-video menarik dari kami di YouTube channel kami My Campus TV dan My Campus Radio. Lupa tadi kita pun ada TikTok juga. Korang search je dekat TikTok tu My Campus Radio. Macam-macam video lah yang korang boleh boleh dapati dekat situ, video-video yang menarik dan up to date. Dan masih lagi bersama dengan Yaya dan tetamu Yaya hari ini, Haikal. Dengan topik show kita hari ini, adakah anak muda Kelantan dah muak dengan PAS? Tapi buang masa lagi, kita teruskanlah dengan soalan yang seterusnya. Saya nak tanya Haikal lah, pada pendapat Haikal lah, rakyat Kelantan ni lebih rela hidup dalam keadaan sebegini, sebegitu macam sekarang ni lah kan, tiada pembangunan dan menjadi, minta maaf saya cakap, dan menjadi negeri kebelakang sejak berkurun lama berbanding nak tukar kerajaan baru. Orang kata apa, tak nak pecahkan tradisi lah, forever PAS. Adakah disebabkan itu, Haikal? Diorang ni rela lagi hidup tanpa pembangunan daripada kena tukar kerajaan. Dah berdapat saya lah kan, mereka inginkan perubahan tapi takut. Saya pun tak faham, rakyat Kelantan pun inginkan perubahan sebab banyak je yang komplain, even dari parti PAS sendiri. Daripada pengundi-pengundi PAS sendiri, banyak sahaja yang komplain pasal masalah kemajuan perkembangan di negeri itulah. Tapi yang saya nampak, mereka inginkan perubahan tapi asing mengundi parti yang sama. Walaupun tiada perubahan yang diberikan. Mungkin risau. Okay, risau sebab yelah, sudah berkurun kena pegang dengan PAS tadi, mungkin orang macam agak beranak untuk tukar parti lain. Yelah, mungkin orang fikir kalau tukar parti lain ni macam secara drastiknya semua Kelantan kena tukar. Mungkin orang fikir macam tu lah sebab majoritinya sekarang pun dekat Kelantan, majoritinya warga-warga tua, mak bapak kita, nenek moyang kita kan dekat sana. While anak muda semua dah. Lain kan. Sebenarnya kalau mengikut Haikal dan kawan-kawan Haikal yang lain, dan seperti Haikal sebut, orang PAS sendiri pun sebenarnya naklah tukar kerajaan. Tapi mungkin tak tercapai sebab takut kan? Risauan. Kita ni macam tu lah. Tahu apa yang akan jadi. So dia orang macam mungkin takut nak tukar. Baik. Alang-alang kita dah cakap tadi kan pasal pecahkan tradisi, pasal risauan, pasal parti lain dan sebagainya. So yang nak tanya lah dengan Haikal sendiri, kalau UMNO ataupun PKR yang mengambil alih Kelantan, katakannya lah, kalau letak di AP tak boleh pula, mengamuk lah kan. So, kita ambil lah UMNO dan PKR yang mengambil alih Kelantan. Adakah Kelantan akan hilang pedoman ataupun pegangan? Haikal rasa lah. Walaupun sebenarnya yang rasa tak adalah sampai macam tu kan. Oh, bagi Haikal, kalau contoh parti lain yang menang, Haikal rasa dia orang punya pegangan atau pedoman tu akan bergantung macam mana parti baru tu ambil alih negeri. So kalau contoh benefits yang dibawa oleh parti baru tu banyak bagi benefits dekat negeri, so maybe dia orang akan ada pegangan baru. Mungkin akan terus berpegang pada parti tersebut. So kalau yang dia ambil alih pula tak bagi banyak benefits, macam sama je dengan sebelum ni, akan rasa mungkin dia orang akan stay dengan PAS lagi, pegang yang lama lagi. So kalau contohnya yang akan dibenangi parti baru, harap boleh bawa banyak kembangan lah kepada negeri. Mungkin dapat sikit sebanyak mengubah pedoman rakyat
untuk mengundi parti baru tu. Kalau kita nak cakap pasal pegangan, eh rasa pegangan tu individu sendiri kan? Mana-mana Ya, parti atas individu mana sendiri. pegangan kita sendiri. Tak adalah kita cakap kita letak UMNO, kita letak PKR dekat situ, terus hilang pedoman, terus hilang pegangan. Eh rasa tujuannya, Yang tu. tujuannya bukanlah untuk conquer semata, tapi tujuannya mungkin nakkan sedikit pembangunan di di Kelantan. Ha, tetapi mungkin rakyat Kelantan sendiri yang tidak bersedia untuk menerima orang baru. Boleh jadi sebabnya juga. Saya nak tanyalah, kita semua tahu majoriti sebahagian besarnya anak muda Kelantan berhijrah dan memilih untuk tidak tinggal di Kelantan atas pelbagai faktor lah, menyambung pengajian, bekerja, berkahwin, menetap di sinilah. Jadi pada pada pendapat Haikal sendiri, haruskah mereka yang tidak tinggal dekat Kelantan, dekat tempat tu, tak payah mengundi, tak payah balik mengundi sana? Biar orang yang menetap, biar orang yang betul-betul tinggal dekat situ je yang balik mengundi. Yelah kalau 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 ikut logik ni lah kan, seakan tidak adil lah. Duduk sini, bersenang lenang kat sini, tengok wayang kat sini, shopping mall kat sini, makan kat sini kan, hepa kat sini, balik pangkah pas. Tapi tak ada pembangunan infrastruktur. Kesian lah, bukan apa, kesian dekat mak bapak kita yang tinggal, yang menetap dekat sana kan. Pada pendapat Haikal sendiri macam mana Haikal? Bersetuju ataupun tidak bersetuju? Sebab kita balik, kita duduk sini sebenarnya, tapi kita balik, kita pangkal pas, lepas tu yang duduk kat sana mak bapak kita, lepas tu orang hidup tetap sama, tak ada development apa-apa pun. Kalau saya tak setuju sangat dengan kenyataan, sebab yalah, walaupun saya sendiri sebagai orang Kelantan duduk kat luar dengan rakyat lain, saya sendiri pun masih nakkan perubahan dekat sana walaupun saya stay dekat sini. Sebab tu saya rasa tak relevan lah kalau tak bagi rakyat Kelantan ni balik untuk mengundi di kampung halaman. Mungkin saya rasa ramai sependapat dengan saya lah nak tengokkan, nak tengok ada perubahan dekat negeri Kelantan tu. So kalau kalau ramai yang balik mengundi dan contoh macam mana, ada sinar baru, contohlah ada sinar baru dan Kelantan buat perubahan, itu itu pun dah buat kami gembira lah, walaupun kami menetap bukan di negeri Kelantan, tapi kami masih mahukan perubahan di sana. Sebenarnya kan, saya rasalah nadi ataupun apa, nadi Kelantan ni sebenarnya di tangan anak muda sendiri. Kalau kalau mak-mak kita, bapak-bapak kita, orang tua kan, tentunya mereka akan tetap memilih PAS, PAS, PAS dan PAS. Tapi untuk anak muda sendiri yang rindukan tanah kelahiran mereka, yang nak duduk dekat sana tapi tak banyak peluang pekerjaan dan sebagainya dekat sana, so diorang memilih untuk tinggal di tempat lain, di negeri lain. Jadi betul lah, anak muda, anak muda seperti Haikal dan kawan-kawan Haikal lah sebenarnya yang perlu mengubah parti di 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 Kelantan tu. Sebenarnya ramai yang dah sana terbuka hati kalau pada kawan-kawan Haikal sendirilah. Tak adalah semuanya masih stay dekat PAS, ada yang dah macam open minded sikit, so dia dapat tengok. So ada yang dah tukar, ada yang lain ya. Even tanpa tu pengetahuan parents dia orang, dia orang beli lain. So ada ada je kawan-kawan ni macam tu. So kalau nak mengubah semua, saya rasa memerlukan satu gerakan yang besar daripada anak-anak muda. Macam macam perlukan, betul-betul perlukan usaha yang besar untuk bagi bagi mereka nampak yang anak muda ni perlukan pembangunan juga di Kelantan. Ya. Baik, kita cerita tadi pasal pasal mudi, pasal parti kan. Baru-baru ni heboh lah dekat social media sejak-sejak nak pilihan raya negeri ni. Haikal, PRN kan. Tak tahulah bila lagi 2-3 bulan lagi ke. Katanya PAS target untuk menakluki negeri Selangor pula. Terengganu dah tapau, Kelantan dah tapau, negeri Selangor pula dah tapau. Takut kita. Nanti tak jumpa ayam macam ni dah. Adalah yang memberi cadangan untuk anak perantauan di Kelantan yang tinggal di Selangor untuk menukar alamat mereka. Kita boleh tukarkan alamat kita kan, supaya dia boleh, dia boleh mengundi tempat dia menetap. Jadi secara tak langsung pengundi PAS pun bertambahlah dekat Selangor kalau dia menukar alamat di apa, di Selangor. Jadi pada pendapat Haikal sendiri,
Tetap kali ni setuju ataupun tidak, ataupun PAS memang tak mampulah nak mentadbir Selangor ni, dah lah, cukup lah berangan. Awak ada pendapat Haikal sendiri macam mana Haikal? Ada pendapat saya lah kan, sebelum kita nak macam move further forward untuk tapau, contohlah nak tapau negeri lain kan, kita patut ada perubahan dulu dekat tempat kita, dapat tempat asal. Contoh, kalau contohnya lah dia orang dah pegang and kemajuan dah banyak, pembangunan dah banyak, ekonomi dah stabil, cukup, dan dia nak tapau negeri lain, bagi kita tak ada masalah kalau dah macam tu. Kalau dah maju, dah stabil, dan orang lain takkan nak bantah. Kalau tengok macam contoh negeri dia banyak kembangan lepas ditadbir, atau mungkin kalau dia tapau lagi negeri lain dapat tadbir dengan lagi baik, lagi better, itu tak apa bagi kita. Tapi bila tengokkan pada situasi dekat tempat alaman sendiri lah, saya rasa tak mampu untuk tapau Selangor. Cita-cita yang agak tinggi lah bagi Haikal rasa. Boleh pun. Kalau dia nak tapau Kedah tak apa lagi kan? Perlis ke? Boleh lagi. Boleh tempat-tempat. Kedah, Perlis tu boleh lagi untuk dia orang tapau. Untuk Selangor ni bagi Haikal susah lah. Tapi Haikal sendiri setuju tak yang ada cadangan yang perlu apa, anak perantauan Kelantan perlu menukar alamat Selangor? So diorang akan jadi pengundi Selangor instead of pengundi Kelantan. Tak payah balik kampung dah. Dari kasih ni macam awal tadi lah. Tak setuju sangat. Sebab yelah, kalau balik pengundi kat Kelantan, contohnya ada suatu hari nanti lah contohnya balik pengundi and parti lain yang menang. Sebab daripada orang-orang daripada merantau dan balik pengundi sebab dia dah nampak pemerintahan parti lain dekat negeri yang dia merantau tu. Mana tahu sebab daripada diorang balik ramai-ramai undi parti tu, mungkin ada perubahan di Kelantan instead of diorang mengundi dekat negeri lain yang sudah berkembang, sudah maju. Walaupun diorang nak take over, saya rasa benda yang patut disamakan dulu adalah untuk ubah negeri asal tu. Benda yang diorang patut fikir adalah pasal rakyat sebenarnya. Ekonomi. Ya, ekonomi lah ya. Tak perlu nak fikir pasal benda lain lagi. Ini soalan terakhir ya lah untuk Haikal kan. Sekadar ingin tahu je lah. Kenapa anak muda di Kelantan sebahagian besar ataupun kesemuanya, majoritinya undi PAS? Adakah sebab ikut parents, terikut-ikut dengan apa orang kata, ikut susu galuh lah. Kalau atuk sokong PAS, undi PAS, kita pun sampai beranak pinak, sampai kecicit-cicit lah kena menyokong menyokong PAS ni. Ataupun sebab PAS memang dah lama bertapak di Kelantan. Bila dah lama dah menjadi kebiasaannya lah kan. Haikal sendiri rasa yang mana? Undi ikut cakap mak bapak ataupun sebab parti tersebut memang dah lama tertubuh di situ sampai dah tak boleh terima dah parti lain untuk bertapak di Kelantan. Orang kata apa, hidup mati memang untuk PAS je lah. Pada pendapat Haikal kan, dua-dua faktor yang disebut tadi ni dulu punya betul. Contoh sebab PAS dah berkurun lama di Kelantan, itu dah mempengaruhi orang-orang yang lebih dewasa, orang yang lebih berumur. Itu dah mempengaruhi dia orang untuk stay pada parti yang sama. And faktor satu lagi yang mana ikut susu ganu, itu sebab bila orang-orang berumur dah macam biasa terapkan lah kat anak-anak muda dia orang untuk dipas, menipas. So anak-anak yang ke bawah akan lebih cepat terpengaruh. Macam Aikta sendiri pun berasal daripada susu galu. Sebab atuk dulu ketua pemuda PAS and family pun memang pemudi PAS. So memang Aikta berasal dari faktor itulah, yang ikut parents, ikut atuk dulu. And manakala orang yang bebek umur ni sebab Aikta rasa sebab PAS dah lama menapak di Kelantan. Orang kata apa, dah sebati dengan Kelantan, sebati juga dengan pengundi-pengundinya. Dah sebati dah dengan orang-orang yang sana lah. Tapi dia orang pun masih nakkan perubahan lah. Tapi ayah kira pengundi-pengundi terutamanya anak-anak muda Kelantan dah celik dan lebih bijak dan lebih pandai kan. Kata kalau nak undi lain jangan bagi tahu mak bapak. Macam tu. Nanti kena bebel, kita buat sendiri je. Sebab kalau cakap kita marah. Kan? Undi kan rasa.
Ya, betul. Sebab yelah, ya yakin anak muda di Kelantan sendiri mesti nakkan perubahan je lah. Takkanlah selama ni nak tengok Kelantan macam tu kan selamanya. Ya. Okay, okay. Haikal, saya kira itu sahaja daripada Yaya dan TMKI. Terima kasih Haikal sebab bersama dengan Yaya hari okay. ini. Terima kasih. Terima kasih Yaya sebab sudi jemput. Ya, mungkin lepas ni Yaya kena jemput Haikal lagi. Okay. Tapi Haikal, ada satu permintaan lah untuk Haikal. Ada satu permintaan lah. Boleh tak Haikal cakap logat? Apa logat kata? Cakap lah apa-apa. Boleh, boleh. Silakan Haikal. Okay, saya macam bagi pesanan lah. Okay. Ni Ambo nak royak untuk ayat-ayat ni anak muda lagi Kelantan. Supaya lebih celik. Nak ngundi, nak waktu saya tu biar bijak. Jangan ngundi asal sebab kita tahu. Kita duduk dengar-dengar benda molek je ni. Padahal pedak beda dia sama. So asal celik mata, undi benda awak molek. InsyaAllah. Okay, itu je lah. Terima kasih lagi atas kesudian Haikal untuk bersama dengan Yaya hari ini. Dan diingatkan, kita kat sini hanyalah berkongsi buah fikiran, kita berkongsi kata, dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata. Kita bukan nak hina ataupun nak provoke mana-mana parti, kita bukan nak influence siapa-siapa. Ini hanyalah pendapat individu semata, terutamanya daripada tetamu khas Yaya sendirilah yang merupakan anak jati Kelantan. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Yaya dan tim MKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsikan dan dibahaskan bersama anak muda kampus kita. Dan jangan lupa untuk like page Facebook, Twitter, Instagram dan subscribe channel YouTube kami MyCampus Radio TV untuk lebih banyak lagi info dan video yang menarik. Hanya di MyCampus Radio, jom berubah bersama. Bye Haikal, thank you so much. Okay, bye-bye. Bye.